Berikut ini untuk pengujian inverter 12 volt 2000 watt sebelum kami jual. Ini untuk pembelian datang ke toko. Kemudian ini untuk jam dan tanggal pengujian. Ya, langsung saja kita uji. Untuk yang pertama kali saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, di sini sudah menyala. Untuk pengujian kali ini saya kasih beban menggunakan beban pemanas dan lampu paralel. Kemudian nanti untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Untuk yang pertama kali di sini akan saya nyalakan inverternya. Di sini kebaca sampai 1200-an watt. Kemudian akan saya matikan. Saya rubah menggunakan lampu paralel. Di sini saya nyalakan. Kemudian kita bisa lihat di sini kebaca sampai 1000-an watt lebih, ini 1100-an watt. Kemudian akan saya tambah. Di sini beban mencapai 1600-an watt. Kemudian saya tambah lagi. Di sini beban mencapai 1900-an watt, hampir 2000-an watt ini ya. Kemudian saya tambah lagi di sini mencapai 2000-an watt. Di sini kita bisa lihat 2000-an watt lebih. Kemudian inverter akan off karena ada kelebihan beban. Kemudian setelah berapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Ya, untuk uji shot inverter kembali off karena ada shot. Kemudian setelah berapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, mungkin cukup sekian untuk pengujian sebelum kami jual. Terima kasih.